Okay, Assalamualaikum bersama saya WK and saya Kutumus. Okay, kali ini mengenai Canva Marketing. Okay, jika anda menggunakan design Canva, okay, semestinya anda banyak design mengenai produk, servis bisnes anda. Okay, dan paling penting adalah anda kena letak logo itu biar jelas. Okay, setiap kali anda design, pastikan logo anda tu biar jelas. Jika kebiasaannya lah, logo anda tu kadang-kadang gambar tu dah bentuk petak kan? Jadi anda boleh gunakan banyak frame dalam pelbagai bentuk. Jadi anda boleh add gambar anda itu dalam frame supaya lebih menarik. Sama ada anda nak buat dalam bentuk bulat ke. Okey, contoh saya design di Arduino Properties ataupun di Arduino Beauty and Health. Jadi saya akan gunakan frame bentuk awan. Okey, lepas tu saya add je gambar, maknanya logo tu dalam frame tersebut dan dia akan nampak lebih jelas dan lebih cantik. Okey, sebab kadang-kadang design tu kena profesional, sebab kadang-kadang penjemaan atau persembahan logo kita tu itu paling penting. Okey, setakat itu saja. Okey, wallahualam.